Masya, Masya memegang watak apa dalam drama ni? Saya memegang watak sebagai Ima. Okey. Best friend kepada tiga orang kawan. Boleh ceritakan sedikit watak Ima tu? Okey. Ima adalah salah satu daripada kawan Baisha. Tina, Alisa dan Kira dalam cerita ni. Ima ni adalah seorang yang orang kata very happy go lucky person. And dia jenis yang dia orang kaya, tapi dia lack of love from the family. And at the same time dia banyak boyfriend. Dia cepat apa jatuh cinta orang dekat. Mencabar tak watak ni bagi Masya? Mula-mula tu ya, sebab mula-mula takut kan sama watak yang saya cuba sampaikan, watak Ima, tak sampai pada tuan director ataupun director mungkin tak berpuas hati, risau juga benda-benda macam tu kan. Tapi last-last dia cakap watak Ima kena macam ni, kena macam tu, kena macam ni. So saya okey lah. Ada momen-momen atau saat-saat yang mungkin Masya tak boleh lupakan sepanjang penggambaran? Ada satu scene ni dalam episod 2 kalau tak silap saya. Kita orang kononnya bermandi dekat sungai. Tapi dia sebenarnya bukan sungai, dia kolam tempat mandi-mandi kentau. So kat situ rasa macam geli kita orang semua menjadi-jadi. Tapi macam memandangkan kita dalam lokasi kan, kita kena profesional lah. Buat-buat muka tak geli semua. So macam there is one of the scene that memang susah nak lupakan. You rasa susah tak lakon di bawah pengarahan Michael Ang? Mula-mula takut sebab dia jenis muka macam garam kan. Suara pun kalau nak cakap macam nak maki orang. So macam mula-mula takut, tapi lama-lama bila dah tahu dia tu sebenarnya gila. TikTok. So Masya, penggambaran ni dah habis kan? Belum lagi. Belum lagi. Ada lagi 2 minggu macam tu. 2 minggu macam tu. So Masya sibuk dengan, selain daripada KITA, Masya sibuk dengan apa? Okay, selain KITA, saya juga masih lagi buat Hotel Mania. Masih tengah show Hotel Mania. Saya juga baru-baru ni baru je selesai shoot. So macam mana you boleh bagi masa antara Hotel Mania dan KITA? Mula-mula susah jugalah sebab saya bukan jenis yang suka kerja dua production at the same time. But apa ni, so far thank God masih boleh you know get used to it lah. And my manager is doing her best to you know memang susah lah mula-mula. Saya akui memang susah sebab ada clashing sana sini, tapi lama-lama tu okay lah. So macam mana dengan dunia nyanyian you? Dunia-dunia sekarang ni saya, kalau saya down sekejap ke? Belum, betul. Kata nak berduet dengan orang Perancis. Yes, sekarang ni sebenarnya saya sedang baru je selesai recording untuk lagu, apa tajuk dia? Katakan. Yang berduet dengan Perancis tu? Sebenarnya tu kan tajuk. Ada tujuh, dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, yes. Oh, okay. Kita akan buat dua version. Satu English version. And then one is Malay. So macam mana boleh terjadinya apa tercetusnya idea untuk okay, basically berduet. This is an offer between Alibi Music and also me lah. Dia offer kat I. Dia cakap we have this one French singer yang memang nak sangat mencari penyanyi dari Malaysia, nak duet, dua collaboration. So basically they chose me. So far dah record, tinggal nak hantar kat radio lagi. Hopefully orang akan suka lah. Okay, Budi ada terbaca artikel yang mengatakan Masya dah berisi sikit, yang kononnya Masya ada yang kata-kata belakang mengatakan Masya ada suntik botox eh. Okay, komen sikit. Okay, saya pun terkejut. Saya pun dapat saya dengar dari orang jugalah. Masa tu tengah PC something lah, ada interview press kan. And they were like telling me yang oh Masya sekarang dah ada botox. Saya cakap, I pun terkejut. I sendiri pun tak tahu sama ada I mean ada orang ada dengar. Mungkin ada orang yang jealous, cemburu dengan mungkinlah juga keceritaan yang you ada sekarang. Cerita kan suntik botox masalah. Okay, Masya. Diriku dah berikan yang terbaik dan bukannya nak mengungkit siapa benar, siapa salah, siapa menang, siapa kalah. Ha, kepada semua pembaca budi.com, ha, jangan lupa layari pula anjing. Sorry, ulang. Okay. Bloopers. Oh, bloopers. Okay lah. Okay, satu, dua, tiga. Kepada semua yang melalui laman www.budi.com ni, jangan lupa saksikan KITA Carefree. Ha, mana air pun ni? Anjing jadi. Okay, sorry. Okay, guys. Cepat! Okay. Hai! Kita orang dua lah boleh ke? Okay. Promo. Okay. Kepada. Okay.